Banyak cara yang dilakukan dalam menyambut dan memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya dengan cara yang dilakukan oleh komunitas Coral Adventure Parepare bersama TNI dan Polri. Dalam menyambut hari kemerdekaan, kota bersama TNI dan Polri menjajal jalur off-road dan trail adventure bertajuk Jelajah Merah Putih yang dipusatkan di wilayah Bojodogi. Kapolres Parepare AKBP Priyabudi mengungkapkan, dalam menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-72, konsep kegiatan ini juga serba 72, di mana para rider yang mengikuti trail adventure ini sebanyak 72 peserta. Selain itu, mereka juga membagikan 72 paket sembako kepada penduduk yang berada di pedalaman dan menempuh jarak sejauh 72 km. Dalam kegiatan ini, kami melaksanakan beberapa kegiatan. Yang pertama, kami melaksanakan bakti sosial. Ya, jadi partisipasi kita semua, rekan-rekan sekalian, kami memberikan bantuan ya berupa sembako kepada masyarakat yang ada di puncak. Ya. Kemudian yang kedua, juga kami melakukan ataupun memberikan bantuan berupa alat-alat olahraga. Tadi terdiri dari bola voli, bola kaki maupun bola takraw. Nah, kami berharap bahwasanya masyarakat yang kami kunjungi di pegunungan tadi ataupun daerah terpencil ada prestasinya di bidang olahraga. Di penghujung kegiatan komunitas Trail Adventure Parepare bersama TNI Polri menancapkan bendera merah putih di puncak Bukit Bilalange. Dirwan Dirgantara, Pare TV, mengabarkan.